Wah, udah kenal nih. Sudah subscribe juga. Sudah subscribe juga. Berarti kayaknya Mas Tian udah tahu nih kita mau ngapain di sini. Beli semua aja. Amin. Amin. 3, 2, 1. Halo. Selamat datang lagi di channelnya Keluarga L bersama saya Papi L. Saya Mami L. Dan juga ada. Ini siapa? Udah bukan baby sekarang kamu ya. Sudah gede ya. Kita hari ini. Nenang mall. Mau ke mall. L small. Oh L small. L bukan big. L nggak. Yeah. L nggak gede Papi. L big apa small? Small. Small Papi. Big. Big Mami. Om Fajar? Big. Mami? Big. Ngomong-ngomong soal big, kita juga akan belanja big alias borong. Kita mau borong Starbucks. Kenapa kita mau borong Starbucks? Karena saya sudah 2 minggu nggak ngopi. Oh itu alasannya. Kira-kira ada apa? Karena gitu. Saya kan habis dari rumah sakit. Infeksi saluran pencernaan, jadi nggak boleh ngopi. Jadi saya sudah 2 minggu nggak ngopi. Hari ini mau borong Starbucks. Yeah, dan saya senang banget ada komentar seperti ini. Ini akan jadi target kita berikutnya. Tapi mungkin nanti akan saya jadi series baru ya, bukan borong tapi jadi laporan netizen. Cuman udah dikasih tahu tuh apa namanya salah satu kandidat target kita untuk kita borong gitu, pedagang kecil gitu. Komentarnya nih seru banget, pasti seru banget. Pokoknya terus subscribe dan dukung channel kita. Kita akan bantuin nanti dari laporan-laporan netizennya. Kita baca komen loh. Iya, selalu. Oke, kalau begitu langsung saja kita akan borong Starbucks. Bakar harga BBL? Iya. Berapa BBL? Abis berapa? 2. Hebat. L2. Oh iya, tebak harga. Oke, teman-teman silakan langsung tulis komen di bawah kira-kira kita habis berapa uang untuk membeli semua menu di Starbucks. Saya paling 1,75. Berarti berapa? 3,5. Mama. Mami. Rp5 juta, Kak. Apa? Kok mahal banget sih? Bayar 3 ya? Enggak. Ya ampun. Jadi mahal. Starbucks itu satu kopi aja Rp40.000. Menunya dikit tuh, setahu aku paling cuma 30. Oh iya, Deng. Aku revisi nih tadi enggak pakai mikir, boleh. Tapi ada makanan juga ya? Ada makanan, ada jus. Oh, itu juga masuk. Bukan cuma kopi aja. Apa kopi aja? Semua. Oh semua, ya saya revisi deh. Saya 2.800.000. Aduh, tidak jauh beda revisinya. Kok matanya bolong? Coba. Oke dong, kacamatanya. Ini bolong. Coba. Mana kacamatanya, El? Bagus nggak, mana coba tunjuk mana? Mana? Ini. Itu. Bolong ya? Iya. Wah, kayak gitu susunya mau? Wah, sudah kenal nih. Sudah subscribe juga. Sudah subscribe juga. Berarti kayaknya Mas Tian udah tahu nih kita mau ngapain di sini. Beli semua aja. Mantap. Isi. Maunya nih. Ya, Mas Tian. Udah tahu kan? Semua menu yang ada di Starbucks. Semuanya. Berat. Termasuk makanan. Termasuk makanan. Oke. Ukurannya? Semua yang paling besar. Penting. Paling besar. Yes. Pernah kebayang enggak? Mas, kan pernah nonton bareng dong, pasti. Terus perasaan yang ngeliat apa namanya diborong begitu gimana? Dia sendirian loh. Enggak ada. Ah, ada. Artinya satu ya, berdua jadi penting. Semua penting.
untung dapat barista yang udah pernah nonton dan mengerti ya. Enggak perlu susah-susah jelasinnya. Jadi enggak kaget. Terus sekarang rasanya gimana, Martian? Shock sih. Pas datang orang kan. Terus sengaja datang pagi-pagi biar enggak ganggu orang. Spesial ya. Tapi ganggu masnya. Enggak marah kan? Senang. Senang. Tenang mereka. Kalau kayak gitu dapat bonus target apa? Achieve sih, iya. Oh iya, dapat ya. Dan dapat bonus juga. Nanti dapat free minum lagi. Enggak, sorry. Buat masnya maksudnya buat apa? Dapat. Dapat. Oh, ya. Gitu. Iya. Itu bonus per hari apa per bulan? Per bulan. Per bulan. Hitungannya. Oh, gitu. Jadi kalau ada yang borong tuh pegawainya dapat bonus. Mantap. By the way, kemarin kita borong Pizza Hut, tidak balik modal. Keseneng banget sih Pak Ajar. Kamu kenapa senang kamu? Hah? Jadi kemarin ada komen, sayang. Kalau katanya kalau memang mau intinya mau berbagi, kenapa sih mesti Pizza Hut, mesti KFC, kenapa enggak beli apa namanya makanan yang memang apa namanya beneran makan gitu. Maksudnya apa makanan yang beneran makan? Maksudnya kayak nasi warteg apa segala macam buat bagi-bagi orang makanan. Aku mau jawab jujur nggak nih? Hah? Aku mau jawab jujur ya. Jawab jujur ya. Ya kita jadi orang itu kita juga nggak bisa kalau mau ideal sih ya kita beli pinggir jalan sama orang. Tapi kita ini kan bagaimanapun kita ini platformnya YouTube, kita tetap perlu views yang banyak supaya berdampak kan. Kalau mau yang ideal mah kita kasih duitnya aja ke tante usaha segala macam. Tapi itu ada sesi sendiri lah. Iya. Ini aja viewnya cuma yang kita udah pakai KFC gini, viewnya nggak gila-gilaan kan, masih kalah sama yang di trendy kan. Sama yang sensasional. Sama yang sensasional kan, menurut lu kita kami. Sabar dulu, sabar. Saya punya jawaban yang lebih diplomatis. Jadi ini kan memang makanan-makanan yang lumayan bisa dibilang mewah lah begitu ya. Nah, kita kan memberikannya kepada teman-teman Gojek yang bekerja. Pasti kan mereka kadang-kadang suka beli untuk orang lain tapi enggak pernah nyobain. Nah, dari situ juga kita pengen mereka supaya ternyata begini loh rasanya gitu. Ya. Dulu kita pernah ke Surabaya ketemu sama Gojek kan nanya, "Mas, di sini yang enak mana?" "Wah, kalau yang enak sih saya enggak tahu, saya enggak pernah coba. Tapi kalau yang laku ini," gitu. Jadi kan kasihan, langsung kayak rasa hati saya, "Oh iya ya mereka selama ini cuma ngebeliin makanan-makanan enak tapi gak pernah nyobain." Karena iya. Itu juga kita kasih mereka cobain, ini loh rasanya. Gimana ya, kayaknya aku pengen beli tapi ini sangat tidak praktis. Kalau di bawah masa mesti begini, gak bisa masuk tas, gak bisa apa. Bunyi aja udah. Ini kan bisa tutup kan tadi? Gak bisa, ini kalau ditutup maksudnya ada bolong ya tetap. Nanti di mobil tuh ada lubang. Tapi nanti kalau bawa barang, bawa L, susah. Mbak Evi bawa. Gak lala masih. Tapi satunya segini. 400.000. Kak Lala menghindari untuk tidak beli tumbler jadi keluar. Terima. Yang ini kan ada yang mau? Iya. Yang mau? Ayo, semangatin. Go, go, Tia. Go, go, Tia. Ngomong. Go, go, Tia. Ngomong dong. Go, go, Om. 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 Masih punya kita nih? Yes. Asli. Belum diinput semua loh. Udah, diinput semua. Tinggal makanannya, Kak. Makanannya belum diinput? Iya. Ini siapa yang komen minta gorong Starbucks? Kenapa-napa saya bingung bagiinnya. Iya. Di mobil gimana? Begini aja nanti mejanya, kita taruh di meja, terus it's free, enjoy. Sini ya, terus jualan lagi. Terus taruhnya di coffee bean. Kesel gak orang? Cia! Udah nih, Kak. Udah. Kalian ketawa-tawa. Kenapa dia? Udah kelihatan Amina. Oke. Totalnya jadi 3.979.000. Berapa? Kencang lagi. 3.979.000. Aduh, kayak burung pizza hat ya. Yeay.
Oke. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Ya. Makasih, Kak. Bonus. Jangan dibonusin Bang Dimanya. Enggak, bukan Mas yang mereka. Oh, mereka. Baru pertama kali Arambeli enggak mendapat bonus. Banyak banget. Sudah semua? Dah. Oke. Okay. Makasih ya. Sama-sama. Yeay, ini dia semua menu yang ada di Starbucks. Totalnya 3.900.000. Yang menang siapa jadi? Siapapun yang menang tetap saya yang kalah. Jadi ini dia semua makanan dan minuman dari Starbucks. Ini minuman yang hangatnya. Ini minuman yang es. Ini minuman yang cappuccino yang krim. Ternyata ada banyak makanan ya? Ini kue-kuean. Yang paling banyak minuman es ya? Iya. Kamu kopi favorit kamu apa? Kopi favoritku adalah kopi kir akulah segalanya. Ini pegang. Tapi kalau makanan di Starbucks saya paling suka ini. Panini. Beef and mushroom panini. Iya, beef and mushroom panini. Panini itu jenis roti yang paling saya suka. Enggak tahu kenapa karena dia kenyal-kenyal tapi garing atasnya. Apa minumanku? Aku mau kasih tahu favoritku kalau di Starbucks minumannya apa? Panini itu suaminya Bu Nini. Jadi favoritku itu ada namanya dulu Pink Macchiato. Tapi sekarang katanya lagi raspberry-nya enggak lagi pink. Jadinya warnanya enggak bisa pink. Aslinya warnanya pink gitu. Jadi dia macchiato tapi dikasih sirup raspberry. Ya, namanya Pink Macchiato. Rasanya apa? Rasanya kayak strawberry gitu. Jadi strawberry coffee strawberry susu gitu enak. By the way, kamu tau gak sih kalau di Starbucks cobain itu, mana ini? Iya, lagi diadukin, sabar. Kalau di Starbucks itu? Kalau di Starbucks itu kita bisa pesan menu rahasia. Oh iya. Kayak yang, apa namanya? Harry Potter. Ya, Butterbeer. Jadi kayak ada strawberry-strawberry gitu kan. Nah, takeaway-nya gimana di Science Camper? Kak, pakai jalan. Oke, sekarang saatnya Q&A time dari Bunga Clarissa 2. Apa sih perubahan setelah nikah dan sebelum nikah? Kalau buat saya perubahannya yang jelas sekarang lebih punya tanggung jawab, terus ada yang ngurusin. Sekarang kebahagiaan saya bukan kebahagiaan saya. Jadi kalau dulu kan saya bahagia kalau nyenengin diri sendiri. Tapi setelah berkeluarga, setelah menikah, setelah punya anak, kalau mereka berdua bahagia ini, maka saya yang bahagia. Terus lucunya kita tuh sering berantem karena saya pengen bikin dia happy, tapi dia pengen bikin saya happy. Iya. Jadinya berantemnya gara-gara itu. Ini dari RZLSH. Kalian Bang Edo ngapain aja sih kalau jadi YouTuber? Apa ada kerja kantoran yang punya? Kalau jadi YouTuber sebenarnya enggak ada ya? Jadi YouTuber itu pekerjaan yang berat loh. Makan waktu jauh lebih banyak daripada yang kalian pikir. Karena setiap video itu sebenarnya bikinnya enggak spontan. Itu Edo pikirin ini gimana gitu. Gak sembarangan bikin video. Sama aku ini bikin konten itu memikirkan banyak pihak, terutama batasan dari diri sendiri. Kemudian jadi untuk bikin video kita harus berpikir kreatif dengan batasan yang ada. Susah banget penjelasan ini ya. Oh, jadi gini, bikin video itu harus bukan soal kreatif atau tidak, tapi bisakah Anda kreatif dengan batasan yang ada. Iya, betul. Jadi kalau cuma bikin video kreatif, wah bikin video apa aja bisa, gampang. Ya, mau nyebrang di pinggir jalan, gak apalah itu. Mau ngeprank orang sembarangan, mau bikin settingan apa segala macam, gampang. Itu kreatif doang. Itu kreatif. Tapi kalau kreatif dengan batasan positif, itu berat. Karena banyak hal-hal yang kita gak bisa tabrak. Contoh paling sederhana adalah kita mau ngomongin soal politik gitu. Kita gak bisa. Kenapa? Karena nomor satu, saya di bawah Disney. Kedua, saya adalah brand ambassador beberapa brand yang menuntut kita untuk tidak boleh ngomongin politik. Tapi kita sebenarnya saya punya keinginan untuk mengedukasi teman-teman supaya ikutan memilih gitu. Nah, kita nggak bisa ngomongin, ayo kalian harus nggak boleh golput, kemudian pilih pasangan yang ini. Nggak bisa. Akhirnya saya bikin video outputnya adalah mari kita bandingkan. Jadi membandingkan dua brand besar secara harga apa segala macam. Sebenarnya kita mengajarkan kalian untuk belajar membandingkan dua pilihan yang ada. Kayak begitu loh, jadi karena saya harus berkutat dengan batasan-batasan yang ada, bikin videonya harus
seperti itu gitu, nggak bisa secara blak-blakan ngomongin politik. Dan juga value diri saya sebagai customer yang positif dan juga pelayan lebih berat lagi. Tapi itu lebih membanggakan kalau kita bisa kreatif dengan berhasil membuat video dengan batasan tertentu yang tetap kreatif dan dinikmati orang, itu sebenarnya jauh lebih bangga. Ya, dia cuma bikin video kreatif doang lebih puas. Oke. Ini mau apalagi yang mau kita review? Yang belum pernah kayak ada pesan dong. Yang belum pernah saya pesan? Saya hampir semua Starbucks kayaknya udah pernah dipesan. Masa? Aku orangnya suka coba-coba. Aku yang gak pernah coba. Karena aku orang setia. Ini juga aku suka. Ini adalah... Oh ya, coffee jelly ya? Caramel coffee jelly. Jadi saya memang orangnya suka yang tekstur-tekstur gitu. Biar gue green satu aja. Sultannya. Kamu yang gitu dong, aku langsung keinget tumbler tadi. Salah satunya alasan aku pengen beli tumbler itu tuh straw-nya yang bisa dipakai terus, karena sekarang kan lagi isu heboh soal straw ini. Aku pengen banget. Yaudah deh, Pajar! Enggak, mahal. Sudah dibeli. Kaget, kirain aja mau beli dong. Gak aja mau beli dong. Ternyata keluar tumbler. Mau kayak gini aja nggak boleh ciuman kita. Sebenarnya mau kita mau cipokan sebenarnya. Nggak deh. Mantap nggak El? Mantap. Sarangi. Wah hebat. Udah bisa jadinya. Sarangi. Akhirnya bisa juga. Pak. Buat bapak nih pak. Ngopi dulu, ngopi. Elle kasih. Buat bapak ya. Makasih ya. Ngopi biar semangat ya. Iya, terima kasih ya. Elle kasih dulu ya. Halo pak. Ngopi dulu pak. Biar gak ngantuk dirinya. Makasih. Terima kasih. Bye-bye. Hati-hati. Jangan ngantuk ya, bilang. Jangan ngantuk ya. Hati-hati. Terima kasih, Pak. Mbak, happy birthday. Selamat ulang tahun, Mbak. Coba kan saya bisa tahu mau ulang tahun. Udah. El mau berbagi nggak? Yes. Mau sharing, El? Oke. Tas dulu dong. Tuh. Wah, hebat. Tas? Tas? Ya. Pak, mau bagi minuman, Pak. Kopi. Ya, kasih. Ya, kasih bapaknya. Kasih bapak. Kasih ya. Hati-hati. Kasih yang belakang juga dong. Iya. Kasih tolong pakai yang di belakang boleh, Pak. Ini buat yang kasih ya. Ya, kasih ya. Ya, hati-hati. Oke, kita kasih. Iya. Pintar. Pak, mau bagi minuman, Pak. Bagi makanan. Kasih. Ya, makasih banyak. Terima kasih. Makan ya, Pak. Bye-bye. Makan ya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Pak, boleh pintar. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Udah lama gak ngeliat ojek pangkalan ya? Iya. Yeay, oke sudah selesai kita bagi-bagi kopi buat teman-teman yang nyetir dan juga bekerja di hari libur ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga teman-teman yang selalu bantuin kita share video ini sehingga lebih banyak view-nya sehingga segmen baru ini bisa jalan terus ya. Iya. Lihat El kalau lagi tidur lucu banget. Beautiful angel.
Dan buat teman-teman yang kangen sama Hyuna, coba dikasih 10 detik lah. Hyuna. Semua pernah nanyain Hyuna. Oh, sombong ya. Hyuna. Terima kasih nonton. Please like, share, comment, dan di bagian follow L dengan cara subscribe. Thank you for being you. XOXO.